Tari Pukat adalah tradisi turun-temurun dari masa Indatu yang harus dilestarikan. Tak hanya memiliki arti secara ekonomis, Tari Pukat merupakan peninggalan yang syarat dengan makna filosofis. Penegasan tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah usai mengikuti Tari Pukat bersama para peserta Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan ke-15 serta delegasi dari beberapa negara sahabat yaitu Malaysia, Thailand, Kamboja, dan Myanmar, Senin 8 Mei 2017. Dalam kegiatan Tari Pukat dapat kita lihat makna filosofis yang diajarkan secara turun-temurun oleh Indatu, yaitu semangat gotong royong dan bekerja sama. Zaini Abdullah berharap para peserta dapat memetik pelajaran dari Tari Pukat, sehingga dapat dikembangkan di daerah dan negara mereka masing-masing, karena kegiatan Tari Pukat sangat ramah lingkungan dan tidak merusak habitat dan ekosistem laut. Pada kesempatan tersebut, Zaini juga menegaskan bahwa pemerintah Aceh akan terus mengembangkan sektor kelautan dan perikanan Aceh agar terus memberikan hasil yang maksimal demi kesejahteraan masyarakat Aceh di masa yang akan datang.